Halo guys sobat YouTube Bang Nema Vlog, dimanapun Anda berada, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Oke guys, di kesempatan kali ini aku ingin mengajak kalian jalan-jalan kuliner malam di daerah Pademangan 2 Gang 21. Di sini aku menemukan ketoprak yang recommended. Ini legendaris banget, sejak tahun 1993. Ini udah jualan, harganya mulai 400 perak guys, 400 perak mulai berjualan di Jakarta guys. Ini murah banget dan ini legend banget. Dan hari ini tuh rame banget guys. Kita lihat di samping kiri ini guys. Antrinya guys sampai di sini guys. Luar biasa. Oke guys. Ini ketoprak legend, legendaris. Langsung saja kita samperin ke sana guys. Let's go. Nah, ini guys antrinya guys. Tadi kirain kosong, kosong malah yang pesenan ini. Gerobaknya kayak gini guys. Tuh ini bapaknya lagi nyiapin pesanan guys. Kita lihat dari sini aja ya. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Pak Yadi. Pak Yadi, ini lagi bikin pesanan ya Pak ya? Iya Mas. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Setengah tujuh sore malam sampai jam berapa? Habis maghrib lah. Habis maghrib ya? Nah ini dia guys, lagi diulek-ulek. Saya mau dia tuh. Ini memang kalau ketoprak itu nguleknya pakai piring ya Pak ya? Iya. Itu nggak takut pecah sini. Gitu Pak? Enggak. Ciri khasnya kan emang. Ciri khasnya ketoprak. Memang pakai iya, piring pakai Pak. Jualannya katanya udah lama nih Pak. Udah mulai tahun berapa Pak? 93 Om. 93? Iya. Wah. Ini ketoprak harga 400 perak saya mulai jualan. 400 perak per biji? Iya. Wah serius Pak? Benar saya nggak bohong. 400 perak Pak? 400 perak. Per 93. Per porsi? Satu porsi ya. Wow. 900 perak. 400. 400. 400 perak. Iya. Tahun 93 ya. 93. Sebelum Krismon ya? Sebelum. Wah. Krismon sebelum kerusuhan. Sebelum kerusuhan ya. Waktu itu masih adem ayam ya. Adem ayam ya. Katanya gerobaknya pernah kebalik gitu Pak. Gimana tuh Pak? Dua kali kebalik. Masih keliling saya. Oh. Keliling dari 93 sampai 2001. Awalnya keliling. Awalnya keliling Om, sebelum dikenal sama ini pelanggan. Oh. Kelilingnya lama juga itu. Lama juga. 93 sampai 2001. Iya mulai netep di sini 2001. Nih. 2001 mulai netep sini. Oh iya. Oh gila. Ini jalannya berarti masih ini masih. Oh, masih rokel. Masih rokel. Rokel itu. Terbalik saya kan. Anu batu-batu. Tahu sendiri Pademangan dulu. Oh iya. Kalau saya di Jakarta. Mas, belum ada coran, oh iya. Masih aspal. Kalau saya di Jakarta mulai 2014 jadinya nggak tahu. Oh, pakainya aspal sini. Pakainya aspal ya. Kan terkenal tahu sendiri lah pasti kalau yang tahu rumah. Iya. Hujan aja banjir apalagi hujan. Oh, wah. Berarti mulai punya pelanggan itu mulai tahun berapa nih Pak? Mulai rame-ramenya punya pelanggan? Ya ini mulai sekitar tahun 2003-an. 2003-an? Iya, saya mulai beranjak ada ini. Udah. Di sini sih. Mangkal di sini ya. Oh iya. YouTuber. Oh,
Lagi pikir tiga bos. Hah? Oh. Tiga. Antri guys. Ya. Yaudah, bos. Siap. Antri ya pak ya. Enggak lebih dari. Antri guys. Iya kayak gitu. Kan lu ulet terakhir itu. Iya. Langsung nonton semua. Tutupnya sampai jam berapa, Pak? Kalau lagi cepat, setengah 11. Setengah 11, cepat. Paling telat jam 12, Mas. Itu paling telat. Paling telat jam 12. Banyak yang dipesan dibungkus ya pak ya? Hampir 95% pembungkusan semua om. Pembungkusan semua ya? Iya. Nyamuknya om nggak kuat. Nyamuknya ya nggak kuat ya? Iya, boleh nih kalau makan di sini boleh. Kalau kuat nyamuknya. Dari 93 harga 400 perak. Sekarang berapa nih pak proporsinya? Masih 13 saya. 13. Berarti dulu naiknya bertahap ya, 400, 500 ya. Gitu ya. 100-100 dulu mas. 100-100. Iya pak. Ini ada lagi yang beli guys. 1000 perak pernah, 1000 perak? Iya, 1000. Per porsi. 900, 1000. Itu 1000 perak tahun berapa? Aduh, saya lupa. Sekitar, oke mau tahun 2000-an kayaknya. 2000-an ya. Tahun 2000-an 1000 perak. kurang lebih gak ingat ya, udah lama. Legend banget nih guys, 93 ke 2023 tuh berapa tahun tuh? 2013, 30 tahun nih pak ya? Iya, 30 tahun. Wah, luar biasa nih, legend banget nih guys. 10 cabenya maksudnya? Cabenya 7 aja deh. 7 aja. Oke, siap. Ini bosan kita. Jam-jam rame itu jam segini ya, Pak ya? Lagi apa nih, shopping? Gak ada putusnya. Gak ada putusnya? Jalan terus, habis maghrib. Dari mulai buka. Dari maghrib belum sempat kasih sama sekali, Om. Us. Ini kalau teman-teman mau ke sini nih, alamatnya di mana nih, Pak? Pademangan 2. Pademangan 2 ya? Sorry, tadi saya salah nyebut Pademangan 3. Pademangan 3 ya, Om. Oh, sono ya? Oh, sini Pademangan 3. Pademangan 2, Gang Kelas 1. Pademangan 2 Gang 31. 21. Oh, ada sekolahan Gus Apel. Gugus Apel. Wilayah Kecamatan Pademangan. Online udah ada, Pak? GoFood. Enggak pakai online. Wah. Enggak kepegang ya. Kalau online enggak kepegang ya? Iya, enggak kepegang. Wah. Gila nih, guys. Sendiri ya. Kayaknya butuh asisten nih. Gimana nih? Asisten gampang terlah. Buka lowongan ya, Pak? Hah? Buka lowongan? Belum. Rencana juga istri mau kesini sih. Oh, gitu. Siap. Bercanda, Pak. Nah, mau bantuin enggak? Tuh, kan. Ada yang mau bantuin nih? Bang, itu bisa enggak? Turun tadi jalan. Itu kan tuh, antri, guys. Asli nih, kewalahan nih bapak nih, Pak Yadi nih. Nih, antri nih guys. Ini aku mau berapa ya pak? Penuh. Kita lihat tahunya guys.
Tambah rame nih di syuting nih. Oh, udah ketuan ya. Oh, mantul kameranya. Mantul, Bos. Rata-rata berapa porsi, Pak? Habisnya? Kalau ada begini 80. 80. Lagi rame begini. Kalau Sabtu Minggu nambah. Sabtu Minggu nambah? Iya, cepet. Bisa cepet. Wah, luar biasa. Lihat cara nguleknya ya guys ya. Udah lihat ya nguleknya ya, nggak takut pecah ya? Enggak, Om. Enggak ya? Alhamdulillah. Belum pernah saya ngepecah. Belum pernah pecah? Belum. Wah, luar biasa. Kecuali kalau pecah, cuma nggak tahu ya. Sempat pas nelfon, Mbak. Iya. Aku nggak sempat buat, Mbak. Ya, aku kan kok nggak ada tahunya tadi, loh. Oh, nomornya hanya kemana sih? Ya, itu kan kadang bapaknya kan pergi ke pulang, kan? Jadi... Antri guys, nggak tahu saya nomor berapa ini. Tanya-tanya dulu dah ya. Itu bubunya segitu nanti habis, Pak? Itu kan udah keduanya udah. Ini sudah kedua? Iya, yang pertama udah habis. Waduh, saya telat nih berarti nih. Wah wah wah. Bisa naik turun kan tadi nih? Oh iya iya iya, udah kedua itu ya? Iya, kedua ini. Wah wah wah, luar biasa nih. 6 kilo, Om. 6 kilo? Bumbunya? Kacangnya. Kacangnya? Kalau tahunya berapa potong, Pak? Berapa biji? Tahunya saya bawa 350 biji. 350 biji tahunya? Satu porsinya 2 sih. Oh, satu porsinya 2 tahu? Iya, ada yang apa tahu. Oh, iya, iya, iya. Ada yang pakai lontong. Oh. Mantap guys, seleranya masing-masing. Oke guys, ini dia ketoprak legend kita, Pak Yadi. Ini guys orangnya yang di belakang kita guys. Oke guys, langsung saja kita santap guys, kita campurin dulu ya bumbunya. Wah, dari aromanya aja udah menggoda banget guys, luar biasa ini. Wah, bikin lapar. Oke, langsung saja kita icipin bumbunya dulu ya guys ya. Bumbunya di sini guys. Guys. Mantap, jus kandos, mantap jiwa guys. Luar biasa, ini enak banget, recommended. Bumbunya enak banget, makanya dari tadi rame banget guys. Ketoprak itu isinya ada lontong, ada tahu, ada toge ya, terus ada ini apa namanya, bihun, terus ini sayurannya timun ya. Timun ya, ada timunnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jos kandos, mantap jiwa guys, luar biasa. Ini legend banget dari tahun 93. Harga dari mulai 400 perak guys,
luar biasa. Oh ya, dan di sini ada kerupuknya ya. Kerupuknya, jadi khasnya kalau ketoprak itu warna putih ya. Gak tahu atau memang dari ketoprak Pak Yadi sendiri atau gimana, ini kebetulan warna putih guys. Mantep banget, ini enak banget ketopraknya, luar biasa. Tahunya pas banget, jadi nggak terlalu kering, nggak terlalu basah gitu guys. Ini pas banget. Dan bumbunya itu pas banget rasanya, ketoprak ya, dari kacang. Dari kacang tanah ya. Coba ini guys. Luar biasa. Dan ketoprak ini merupakan kulineran khas Indonesia yang sudah mendunia guys. Ya, sudah mendunia nih, luar biasa ini ketoprak ini. Tuh, guys, seperti ini, guys. Mantap banget. Mulai rame lagi, guys. Mantap banget. Oh, ini guys, ini ada bihunnya luar biasa. Kita sikat guys. Oke guys, suapan terakhir guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini luar biasa, recommended banget ketopraknya Pak Yadi. Nanti alamatnya Bang Demang Vlog cantumin di kolom deskripsi video ya guys ya. Oke guys, ini ketopraknya recommended banget. Oke, thank you sudah menonton video episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode jalan-jalan kuliner berikutnya guys. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.